saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syederalun, lemang menjadi salah satu penganan berbuka paling banyak dicari masyarakat di Banda Aceh atau di Aceh pada umumnya. Bahkan saking primadonanya, keluarga Habsah yang rutin memproduksi lemang selama Ramadan mampu mendapatkan omzet hingga 5 juta rupiah per hari. Lokasi di kawasan Lam Dingin Banda Aceh, proses pembuatan lemang keluarga Habsah sudah ditekuni sejak 2001 silam. Setiap harinya Syederalun mereka menghabiskan 50 bambu beras sebagai bahan baku lemang. Bahan baku lainnya adalah santan, garam, dan mentega. Lemang Lam Dingin ini menggunakan bambu buluh yang didatangkan khusus dari Pidi. Bambu-bambu ini mempunyai diameter lebih kecil daripada bambu biasanya. Proses pembakaran lemang akan memakan waktu hingga 4 jam dengan menggunakan bara api yang dihasilkan dari kayu bakar. Agar matangnya sempurna, pekerja harus menjaga nyala api tetap stabil sambil tetap membolak-balikkan bambu. Kemudian Syederalun sebagai pelengkap bersantap lemang, adonan gula pasir, tepung, telur, santan, dan pewarna dimasak untuk kemudian menjadi selai. Lemang keluarga Habsah ini banyak dicari warga Banda Aceh untuk penganan berbuka dengan harga jual Rp5.000 per porsi. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.